Nampaknya di Malaysia ni tak boleh cakap apa tuan-tuan. Kalau di medan politik, biasanya orang selesaikan masalah politik di medan politik memberikan hujah balas kepada argumen atau ucapan ataupun hujahan kita tetapi di Malaysia pada hari ini kerana kita ada kerajaan yang takut dia guna polis untuk tahan ataupun sekat ucapan-ucapan kita. Nampaknya ahli-ahli politik ini telah bankrupt menggunakan pihak kuasa untuk menyekat kemarahan rakyat. Negara kita dah tak boleh cakap apa. Oh, bila kena tang dia marah, dia buat kat orang boleh pula. Ingat tak ingat, Datuk Seri juga pernah gunakan polis untuk menyekat suara rakyat mengkritik Datuk Seri. 9 Ogos 2021, seorang warga emas umur 61 tahun telah ditahan remand kerana didakwa mengaibkan Datuk Seri melalui sebuah video. Dan Pak Cik ni juga kena tangkap pukul 3 pagi. Esoknya, 10 Ogos, seorang businessman dan seorang juruteknik, dua orang ditahan polis kerana buat komen Facebook yang didakwa menghina Datuk Seri. Dan pada hari yang sama, seorang anak muda berumur 25 tahun diserbu di rumahnya dan dirampas handphone dia sebab didakwa mengugut dan menghina Datuk Seri dalam Facebook Messenger. Datuk Seri Sanusi, dalam 2 hari saja, 4 orang kena tahan kerana kritik Datuk Seri. Semua laporan polis ni dibuat sendiri oleh pegawai Datuk Seri. Jadi persoalannya siapa yang takut sebenarnya? Ini rakyat biasa dia Datuk Seri. Komen di Facebook ya. Tetapi Datuk Seri seorang menteri besar. Weightage dan implikasi ucapan Datuk Seri besar. Dan menghina Sultan pula tu. Jadi Datuk Seri, tolong berhentilah untuk play victim, untuk tarik sokongan rakyat. Rakyat tak bodoh. Anak muda tak bodoh, kami boleh menilai.